Kadang sedih kalau lihat jualan mamaku nggak habis. Dia jualin di TikTok. Tapi ya ibu mana sih yang nggak mau buat anaknya, cowok? Ya kalau dijual laku untung syukur, kalau nggak dijual ya kalau dijual nggak laku ya udahlah dimakan. Toh kalau juga untung kan dijual untungnya juga buat anak kan.